masih segar dan masih diminati, terutama bagi masyarakat di sebelah pantai timur. Dan malam ini, saudara, dua kumpulan akan menunjukkan kehebatan masing-masing. Dan di sebelah kanan saya ialah kumpulan Belia 4B, Telaga Papan, Bakti Muni, ya, Telaga Papan, Pasir Putih, Kelantan. Ya. Yang diketuai oleh saudara Suli Zici Awang. Dan di sebelah kiri saya pula kumpulan DK Merkang daripada Kampung Merkang, Pasir Putih, Kelantan, yang diketuai oleh saudara Ibrahim Ismail. Dan sebelum mereka membuat persembahan, apa kata kalau kita berkenal-kenalan dahulu dengan ketua kumpulan ini? Dan kita mula yang sebelah kanan dahulu, ya? Boleh. Ambo, abe baju kuning abe ni. Kacok ni. Semak. Semak ke semak? Orang Kelantan panggil semak. Semak. Oh, semak, ya? Oh, okey. Ayah, Cik Sulizi. Zura tanya sedikit tentang kumpulan Bakti Muni. Ya. Berapa lama kumpulan ini telah ditubuhkan? Sebenarnya kumpulan Dikir Barat Belia 4B Bakti Muni ini ditubuhkan tahun 1997. Dan apabila kita ditubuhkan, kita berjaya masuk ke peringkat akhir tahun lepas, tetapi hanya berjaya mendapat naik johan saja. Jadi dah berapa kali masuk final ni? Kalau mengikut prestasilah, ini adalah tahun kelima saya masuk pertandingan Dikir Barat RTM. 1994 dan 1995 muncul sebagai johan. 96 dan 97 hanya berjaya untuk naik johan saja. Dan tahun ini mara lagi untuk ke peringkat separuh akhir, tahun kelima. Lima kali? Ya, masuk. Amboi, peringkat tepukan saudara semua. Lima kali, masih tidak jemu-jemu. Ya? Masih mahu mencuba. Itu kita nak semangat, yang itu yang kita nak, okey. Terima kasih kepada Cik Sulizi. Ya, dan lagi lagi satu, berapa ramai ahli kumpulan Belia 4B ni? Ahli kumpulannya berjumlah seramai lebih kurang 14 orang lah, termasuk pengurus pasukan. Oh, pengurus mana ada? Pengurus mesti ada. Kalau tak ada pengurus, kumpulan tidak akan terbentuk. Ya, tepat sekali. Zura ingatkan Zura seorang ada pengurus. Rupanya kumpulan DK Barat pun ada pengurus juga, ya? Mesti. Oh, bagus. Itu dia. Dan di sebelah kiri kita pula, abang dah selama senyum daripada tadi ni. Senyum. Merah, abang. Wah, merah, ini garang ni. Ganas sikit. Ganas. Ini garang. Ya, saudara Abang Ibrahim, Abang Ibrahim, ya? Apa khabar? Baik. Okey. Berapa lama kumpulan DK Merkang telah ditubuhkan? DK Merkang ditubuhkan pada tahun 1997. Uh-huh. Dan pernah masuk pertandingan RTM pada tahun 1998 sampai ke pikat separuh akhir saja. Oh, separuh akhir. Tapi walaupun tahun 1997, masih baru, tapi pengalaman? Pengalaman lebih banyak, ya? Lebih banyak. Dan berapa ramai ahli kumpulan? 15 orang, termasuk pengurus juga. Ada pengurus ada, juga. Mesti. Amboi, itu tak dia. Masuk driver-driver tak masuk lah. Driver pun? Wah, itu dia jawapan dia benar sekali, ya. Terima kasih saudara Ibrahim. Dan untuk itu, terima kasih kita ucapkan kepada kedua-duanya. Ya, terima kasih. Dan persembahan DK Barat akan dimulakan dengan kumpulan Belia 4B Bakti Muni Telaga Papan Pasir Putih, Kelantan, di mana akan mengusulkan juaranya saudara Zainuddin Ismail, dan tukang karutnya pula Cik Sulizi Cik Awang, dan juga kumpulan DK Merkang yang akan diwakili oleh saudara Zainuddin Makno. Dan juga tukang karutnya ialah Ibrahim Ismail. Dengan itu, dipersilakan. Mereka akan buat persembahan. Dipersilakan. Menuju ke arah
Untuk sahur,
akan capai kemajuan. Bila masuk Allah baru banyak benda hok kena fikir. Bila masuk Allah baru banyak benda kena fikir. Negara akan maju masuk Allah waktu ke. Tukai karo terima ke tahu kodok waktu ke. Tukai karo Yeah.
Belajar
Kenjil. Kehakannya jelas nyata. Pasukan Hamping menghampiri sasaran. Kesan degil dikesan. Musnahkan kesan degil di atas dan di bawah paras air. Hamping berkuasa menanggalkan kesan degil di atas dan di bawah paras air. Serahkan pada yang pakar, Hamping. Saya mahukan susu yang paling sesuai untuk pengadamannya. Dutch Lady 123 memang mudah dihadam. Untuk penyerapan maksimum, semua nutrien terpenting. Bila dia sihat, saya bahagia. Dutch Lady 123 mudah dihadam. Pastikan bersama saya, Faizal Hussein, setiap Khamis 7.30 malam di TV1. Itu dia saudara, kehebatan suara juara dari tiap kumpulan dengan tema yang disampaikan, Bersatu Menuju Alaf Baru. Begitu semangat dan meriah sekali saudara. Saudara, agaknya kumpulan manakah agaknya yang berjaya ya. Jadi teruslah bersama kami hingga ke pertandingan akhir nanti. Seterusnya saudara, kita ke pusingan karut. Rakyat Malaysia. Berganding bahu majukan negara. Semua kaum jauh sabaran, berganding bahu majukan negara. Tolong menolong jadikan amalan, bermau pakat dalam semua kerja. Negara maju,
Zaman kemajuan, sains teknologi. Hari ini kita nak tuju ke hadapan, nak 10 supaya kita cabar semua di segi sains dan teknologi. Dan kita jangan ketinggalan hati anak-anak kita pergi ngaji tinggi-tinggi. Masa yang ada kita jangan buang, maka hidup kita akan jadi rugi. Ani bagus benar orang kata fikir banyak. Ada tengok, ada dengar, ada cipu amor raya. Ake barak budaya, budaya patah timur. Muda rudi suka ria, hidup langi semua dino. Bila nuju awak hasan, nak tuju alah baru. Semua skala seru. Yang pertama adalah hidup emas setiap satu padu. Kalau tak ada pandu hidup, maka kita tak ada tahu. Tambah-tambah pula iu ni jijau sebagai cikgu. Sudah tentu awak tahu, tak ada yang tak tahu. Kita
multivitamin amat penting untuk badan anda. Tapi adakah ini cara untuk memasukkannya ke dalam ubat gigi? Tidak. Memperkenalkan Systema Lion. Ia hanya ubat gigi mengandungi multivitamin, kalsium dan MFP untuk gigi yang lebih kuat dan berseri serta gusi yang lebih sihat. Systema juga berperisa purina segar yang nyaman. Untuk gigi lebih berseri dan gusi lebih sihat, gunakanlah Systema. Kanak-kanak yang membesar dengan Dumex One Plus seringkali memiliki cara istimewa membuktikan mereka lebih cergas dan pintar. Dumex One Plus dirumus khas dengan hasiat seimbang untuk juara lebih cergas, lebih pintar. Saksikanlah rancangan sukan mingguan yang memaparkan kejayaan, kegigihan dan kecemerlangan para atlet kita dalam pesada sukan tanah air. Sukan Perdana, TV1, setiap Sabtu, 4 petang hingga 5 petang. Saya pun tak menganggap dia macam adik kandung saya sendiri. Habis, kamu memang budak yang datang ke rumah. Saya terima segala-galanya ini sebagai takdir daripada Allah. Sekarang Nani pula nak rampas imbran pada isteri dia. Untuk masa depan Nani. Walaupun perkahwinan itu tidak akan membahagikan Nani. Kau sendiri tahu kan, kita sekarang ini menghadapi masalah rumah tangga. Dua tukang karut telah bertarung hebat untuk ke pertandingan akhir. Jadi yang manakah agaknya yang berjaya? Sukar untuk kita tentukan, saudara. Jadi kita serahkan saja kepada para pengadil yang lebih arif dan bijaksana. Bak kata pepatah, hanya jauh hari mengenal manikam. Dan untuk itu, beberapa kriteria telah ditetapkan untuk pengadilan. Dan antaranya, isi atau pengisian tema, lagu dan pantun, keserasian muzik dan awak-awak, persembahan dan pakaian. Pengadil-pengadilnya terdiri daripada Encik Muhammad Rafi'i bin Ali, budayawan negeri Kelantan. Encik Muhammad Nawawi bin Abdul Rashid, pegawai pendaftaran RAU Pahang. Encik Muhammad Ghani bin Wan Daud, pensyarah muzik Maktab Perguruan Kota Baru Kelantan. Encik Sayuti Mokhtar, Ketua Bahagian Rancangan Radio Malaysia Kelantan, selaku pengerusi jemaah pengadil. Jadi sementara kita menunggu keputusan, Zura percaya ada di antara peserta yang begitu berdebar, ya. Jadi apa kata kita redakan debaran itu dengan penyanyi undangan kita, Elda Suswanti, dengan lagunya Joget Merindu. Dipersilakan. Thank you.
Dan saya, keperluan kalsium kami berlainan. Ya, saranan baru Institut Perubatan Amerika. 51 ke atas perlu lebih kalsium. Anlin Gold untuk 51 tahun ke atas. Anlin untuk 19 ke 50 tahun. Anlin Gold untuk saya. Anlin untuk saya. Keperluan kalsium kami berlainan. Anlin dan Anlin Gold untuk keperluan kalsium berlainan. Abang nak menyaksikan sebuah drama hebat sekarang. Adakah dia seorang pemuzik atau seorang penari? Mungkin seorang pelawak. Siapakah dia? Dia Said Ismail Chef Ismail. Pastikan bersama beliau beraksi dengan chef-chef daripada hotel dan restoran terkemuka di Malaysia. Semuanya dalam sajian murni 99. Terima kasih Elza Susanti. Amboi bukan main lagi persembahannya. Begitu hebat sekali jogetnya, iaitu joget merindu. Dan saudara, keputusan sudah berada di tangan saya. Ya, tengok di sini ya. Dan apa kata saya umumkan pemenangnya sekarang ya. Kumpulan belia 4B Bakti Murni, Telaga Papan Pasir Putih, Kelantan. Mendapat markah 77.7. Kumpulan DK Merkang, Pasir Putih, Kelantan mendapat markah 77.6 markah. Jadi, kumpulan belia 4B Bakti Murni, Telaga Papan Pasir Putih, Kelantan yang telah berjaya ke peringkat akhir nanti. Dan itulah dia kumpulan yang telah mara pertandingan akhir. Jadi kumpulan manakah yang akan memberi cabaran kepada kumpulan belia 4B Bakti Murni? Sama-sama kita nantikan di peringkat separuh akhir kedua nanti, minggu depan, di hari dan waktu yang sama. Saudara, budaya bangsa, nadi negara. Jumpa lagi. Di manakah akan ku cari ganti, hilang sudah takkan kembali, walaupun kini tiada lagi senyuman manismu menawan hati. Yeah.
Thank you.